Now Shamit. Sambil itu berlaku sedikit ketegangan di bawah sana. Now Shamit dikepung oleh Menor Ong dan juga Aris Fazila. Aris Jaya mengawal asakan yang dilakukan tadi oleh Zahra. Zahra peluang untuk kepasangan bagaimana, dan itu dia gol. Terengganu membuka jaringan pada minit yang ke-8, lebih tepat untuk disimpulkan. Kepasangan berjaya memberikan gol pertama pasukan Terengganu. Berlaku sedikit kelelayan di bahagian benteng pertahanan Sarawak United. Kepasangan menjaringkan gol pribadinya yang kedua. Satu hantaran cantik ke depan. Berjaya menewaskan 4 pemain pertahanan pasukan Sarawak United melalui umpanan itu. Dan Kepasangan tidak berada dalam kedudukan offside. Satu tolakan mudah dilakukan oleh Kepasangan. Jadi pada minit yang ke-8, sekiranya pemain yang melakukan umpanan killer pass tempat tadi adalah Pepe Dikate. Hantaran lambung yang berjaya menewaskan keempat-empat pemain pertahanan Sarawak United. Satu asakan yang dilakukan oleh pemain import pasukan Sarawak United dari Argentina, Gonzalo Sato. Namun sepakat penjuru memihak pasukan Terengganu. Kawalan dari Syafiq Ismail, pemain bertubuh kecil. Asli cucu Oce. Oh, backheel cantik untuk Kopi Rizki. Satu situasi yang tampak agak sedikit mencemaskan. Namun saya tidak pasti apakah yang didakwa oleh pemain-pemain Sarawak tadi melalui gerakan Zul Ashraf. Sedikit lewat kanai, namun berlaku pertembungan di antara Kepasangan dan nampaknya ada layangan kad merah. Oh, layangan kad merah ke atas Kepasangan. Kecewa Kepasangan, pemain kebangsaan Liberia berusia 30 tahun. Dia tidak menjangka layangan kad merah yang dikeluarkan oleh pengadil perlawanan Ahmad Zuhaidi Zulkifli melalui kekasaran itu. Namun apakah kaki yang diangkat oleh Kepasangan benar-benar bahaya, dan ternyata kekecewaan dizahirkan oleh Kepasangan melalui layangan kad merah yang dikeluarkan tadi kepada beliau. Kepasangan menjaringkan gol pertama Terengganu pada minit ke-8. Dan dia dilaporkan berhasrat untuk membawa kemenangan pasukan Terengganu malam ini di Kuching. Namun sekurang-kurangnya dia telah pun menjaringkan satu gol. Abdul Layet, Papi Dikiata cuba menenangkan Kepasangan. Sambil itu, Nafuzi dan juga Hairudin Omar telah tampil untuk memberi menenangkan Kepasangan. Jadi kad merah buat penjaring pertama pasukan Terengganu. Kita perhatikan sekali lagi bagaimana insiden itu berlaku. Kepas belum itu diasak. Oh, dia mengangkat kaki ketika Gonzalo Sato berada rapat dengannya. Apakah dia mempunyai niat khusus untuk mencederakan Gonzalo Sato? Oh, dia dilihat kakinya menekan Gonzalo Sato melalui tindakan yang dilakukan oleh Kepasangan. Antara niat untuk mengambil bola ataupun mengambil orang, mungkin itu yang menjadi pemerhatian Ahmad Zuhaidi Zulkifli, pengadil pelanan kita malam ini. Masih lagi dalam permainan. Oh, sepakan gol.
Saya melihat seakan ada arah tangan pengadil tadi memusatkan ke penalty spot. Rupanya dia memberikan sepakan gol untuk pasukan Terengganu. Kerana hantaran yang dilakukan oleh Kopi Rizki, bola sudah pun berada. Oh, Jay Akmal. Oh, cantik dorongan itu. Selamat mencari gol pertama. Oh, satu halangan yang tepat dilakukan oleh Syahrul Nizam. Sebelum sempat Nur Syami melakukan hantaran, namun terupas yang dilakukan oleh Uche begitu baik sekali. Syami meninggalkan perangkap offside yang digerakkan oleh benteng pertahanan Terengganu. Francis Kone menanti di depan pintu gol, namun Syahrul Nizam berjaya melakukan satu sepakan baik di tepi oleh Syami di Alawi. Sepakan percuma yang ketiga diambil oleh Mendel Oud, dilihat lebih kemas. Syabi ini terpaksa menerbangkan badannya untuk menepis sasaran mencari bahagian kanan pintu gol pasukan Sarawak United dari Mendel Oud. Satu. Suha Sharaf dipersalahkan. Saya kira itu lebih merupakan body check yang dilakukan oleh Zul Ashraf ke atas Syabini Alawi. Satu hantaran yang menuju ke bahagian belakang, Syabini terpaksa keluar. Tak usah melakukan clearance, sepakan teknik sepakan Syabini dilihat tidak kemas. Dia melambung, terhempap jatuh ketika tiada asalkan keras yang dilakukan sentuhan yang boleh menghasilkan sepakan penalti perlu diawasi. Manuel on. Umpanan ke depan untuk Zul Ashraf. Peluang untuk pasukan Terengganu mencari gol yang kedua. Dan itu dia gol. Zul Ashraf, pemain gantian pasukan Terengganu, berjaya meninggalkan benteng pertahanan yang tidak berpenghuni untuk dia bergerak solo. Lalu menewaskan Syabini Alwi pada masa kecederaan permainan. Hasrat membawa pulang tiga mata sudah pun saya kira terpampang pada raut wajah Nafuzi Zain dan Tengku Hazman Raja Hassan serta Harudin Omar, pembantu jurulatih beliau. Melalui hantaran Manuel Oud, sentuhan Faizal menjadi untuk Manuel Oud dan lambungan itu meletakkan Zul Ashraf tidak berada dalam posisi offside dan berjaya menewaskan Syabini. Asbin sudah pun menerpa sedikit ke depan ketika dia berada sebaris dengan Zul Ashraf tadi. Jadi sentuhan dua pemain antarabangsa, Faizal dan juga Manuel Oud, membutirkan jaringan yang berharga untuk Terengganu menyimpul kemenangan di Kuching nampaknya. Cantik sentuhan yang dilakukan oleh Manuel Oud untuk Zul Ashraf Zulkifli ini. Dan bidak Zul Ashraf Zulkifli menewaskan Syabini Alawi. Jadi Terengganu